kecil. Liv, wih. Seru banget sih lu. Liv, lu ngapain sih? Aduh, apaan sih? Lu jangkau gue deh. Lu ngapain sih? Ya apaan sih? Dia lagi makan. Jam 11:30 malam pakai kacamata mau ngapain, Bu? Hah? Gua lagi baca komik, Der. Aduh, lo kenapa sih? Lah itu hampir sono-sono. Pala petengklek begitu. Apa sih? Menunjuk apa sih? Itu lo ya, gue di komik kan lucu banget ini. Ya apa ke sana apa? Nih, lo lihat tuh. Bentar, Bu. Enggak, bentar. Komik apaan? Mau nyelam lo pakai beginian. Lo harus lihat dulu, makanya gue penasaran kan nih, coba. Iya. Halo, apa kabar, Bro? Ih, seru dah. Di bawahnya ada kucing. Ada kucing, ya, oke. Nih, takut sama kucing. Kok gak ada sih? Wih, aman. Ada burung. Wih, di sini ada burung, di sini ada cinta nih. Oh, kayaknya gak di dalam komiknya sih ya. Itu hanya rekayasa Qbers di rumah. Ih, seru banget ya. Seru banget ya. Oke, sini dong. Seru banget. Qbers yang ada di rumah nih penasaran, pengen lihat komik ini seperti apa, kita tunjukin dulu dong, Der. Nah, iya kan, Der, keren banget. Lu bisa ngeliat komiknya, bacanya. 36, 360. Iya bener, jadi semuanya dapat di sini ya. Ini apa namanya? Istilahnya? Namanya VR 360. Oh, VR 360. Oke juga. Nah, kebetulan banget sekarang ada komiknya juga yang bisa dibaca secara VR 360. Oh gitu. Kita langsung panggil aja pembuat komik tersebut. Luar biasa kerennya, bintang tamu kita datang. Iya. Ya benar, sebelum kita panggil, ini pasti pada penasaran dong Qbers yang ada di rumah. Tadi hasilnya ngapain aja? Nah, coba ya. Nih kayak gini nih permainannya nih. Oh. Jadi 360 ini kemana aja kita bergerak, dia mengikuti gambar yang ada di dalam visual tersebut, mengikuti gerakan kita. Iya benar. Ke atas, ke kanan, ke bawah. Ush, bisa ngeliat siapa? Benar-benar 360 derajat. Iya, cuma kan kalau di handphone kan ya udah begini kan. Di sini seru banget kita jadi berimajinasi ada di dalam komik ini jadinya. Gue udah ada bintang tamunya yang bikin ini, Der. Oh, yang bikin langsung? Yes. Oke. Okay. Panggil aja langsung bintang tamu spesial kita. Yoga dan Hari. Welcome. Yo, selamat datang di Qbers ya. Thank you. Mantap. Ini nih. Yoga, Hari. Ya. Betul. Kalau gitu nih awalnya gimana? Kan komik kan ya okay lah kita tahu baca seperti ini misalnya ya. Kita lihat terus tiba-tiba inovasi terbaru tercipta. Oh, kita buat lagi 360. Nah, ini. Waktu itu kebetulan kita baru selesai bikin komik yang ini, Talking About Revolution. Lalu kita mau soft launch di Popcorn Asia. Kita buat salah satu scene di dalam sini nih, halaman berapa ya, 30. Kita ada scene di angkringan. Gitu. Nah, angkringan ini kita bikin gimana kalau kita bikin 360. Oh, yang tadi kita lihat, Der. Makanya suasananya kayak makan-makan, lesehan juga. Makan, seru, ada bus segala macam deh. Pokoknya perasaannya benar-benar kayak di angkringan lagi makan. Betul. Jadi dari awalnya sebenarnya kalian ada karya kalian adalah menciptakan komik biasa. Komik biasa, betul. Dan 360 ini mulai dari kapan ya? Sebenarnya 360 yang kita bikin ini mulai dari ketika kita ketemu apa Indonesian 360. Teman kita itu dia spesialis fotografi 360. Yeah. Oke. Okay. Ketika ketemu itu kita lalu wah ini sesuatu nih kalau kita bikin jadi komik. Nah, ini makanya ini kolaborasi ini. Satu collaboration dari fotografer 360 dan juga karya komik kalian. Iya, yeah. Betul. Jadi kalau ngomongin soal teknisnya nih, ya Mas ya. Ini gimana sih cara pengambilannya, maksudnya buat video yang ada hubungan sama komik ini, apakah memang harus kameranya banyak depan belakang, tapi ketika kalau naruh di belakang, begitu gua putar ke belakang enggak ada kameranya. Kameranya enggak kelihatan. Gitu. Gimana sih? Sebenarnya ketika awal kita bikin itu kita ambil foto dulu, lalu kemudian foto itu kita masukkan komputer, lalu kita baca nih, oh polanya begini, lalu komik kita yang ngikutin pola itu. Nah, jadi kalau untuk komiknya juga dibuat 360 itu juga di foto berarti komiknya, atau seperti apa? Di-scan kah atau langsung secara digital? Iya, jadi setelah kita ketemu polanya, langsung kita cari titik-titik di mana agar sesuai jadi seperti yang kita gambar itu. Nah, polanya kita ikutin. Oh, ketemu yang jauh harus segede apa, yang besar harus segede apa agar nggak terlalu distorsi atau gimana, kita sesuaikan gambarnya. Tapi sebenarnya gambar yang kita bikin justru distorsi, tapi ketika kita masukkan sini circular ya. Benar.
Ini pasti pertanyaannya nih, Cubers yang di rumah, apalagi yang cinta banget sama dunia komik. Nah, kalau ngomongin Cube di komik Ruyuk, ya, itu apakah harus yang menggunakan komiknya 360 atau memang seperti apa? Kita di komik Ruyuk sebetulnya banyak serial. Ini kayak ini kita terbitin kalau kita ikut pameran nih. Ini waktu itu kita terbitin waktu ikut popcorn. Bahaya komik ini ikut Pakoban di Bandung. Bahaya komik, oke. Nah, ini isinya serial-serial yang ada di Kubikel. Beberapa serial yang ada di Kubikel. Oh iya, ya, belakangnya itu udah jelas. Tuh, Kubikel. Iya kan? Nah, kalau di komik Rojo tuh ada komik serial seperti ini, ada juga artikel-artikel tentang komik, ada juga liputan wawancara terhadap komikus, atau komikus berbagi ilmu gitu. Oh, bisa juga ada. Bisa aja kita lihat di situ. Nah, itu lihatnya di mana? Coba kasih tahu dong aksesnya di mana. Misalnya di kubikel.id lalu akses kubikel.id, klik jelajah, pilih Cube Komik Ruyuk. Ini keren banget ya, satu ide dan inspirasi yang brand new yang menurut gue sendiri sih bakal jadi satu materi yang benar-benar menarik banget buat anak muda. Oh iya. Dan gue pengen tahu banget next-nya ini kalian ada project apa lagi ya, selain mungkin 360-nya akan dibuat dengan something else yang lebih different, yang misalnya bikin yang 1200 derajat itu bisa kemana-mana, nggak tahu juga kan. Maybe we don't know kan, semua itu kan semua ada inovasi yang baru. Kalau project yang saat ini berjalan memang belum 360 ya, kita lagi bikin kompilasi komik dari satu film horor Jepang gitu. Nah, itu kita bikin kompilasi komiknya. Terus kita juga lagi support delegasi film Indonesia di Busan apa ya, desain booth-nya gitu. Apa merchandise-nya gitu. Terus kita juga lagi satu lagi apa tadi? Lanjutan komik ini. Oke, kalau gitu masih ngomongin seputar komik, gimana kalau kita challenge buat untuk Cubers yang di rumah? Iya dong. Jadi gampang caranya, buat yang suka komik pasti bisa ya. Jadi bikin karya komik pendek ya, lalu mention ke Twitter kita yaitu @cubikel_id, lalu mention ke @netmediatama menggunakan hashtag Cubikel ya, dijamin nanti bakal ada persembahan menarik dari kami. Keren. Oke, kalau gitu thank you banget. Thank you so much untuk Yoga dan Hari. Keren banget karyanya. Semoga makin banyak fans-fansnya, semoga makin banyak juga Cubers yang di rumah untuk bisa tahu lebih lanjut tentang komik ini. Iya dong. Luar biasa pembuatannya. Thank you so much. Sip, kalau gitu thank you banget buat Mas Hari. Thank you juga buat Mas Yoga. Sukses selalu untuk komiknya Cubers di rumah, jangan lupa support komiknya. Wih, benar. Dan Cubers, untuk yang pengen tahu lebih lanjut lagi nih karya-karya generasi muda kreatif Indonesia seperti mereka ini dan yang lain-lainnya lagi sesuai passion kalian, jangan lupa untuk tonton Cubicle next week. Ya, benar. Pokoknya tiap hari Minggu jam 11:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kalau gitu, see you next week. Creative Fry. Bye-bye. Good night all. Bye lagi. Thank you ya. Sama-sama.